momen Ikang Fauzi bersama anak-anaknya ziarah ke makam Marissa Haque. Tampaknya Ikang Fauzi belum sepenuhnya bangkit karena mengaku kehilangan motivasi hidup. Hal itu disampaikan Ikang Fauzi saat ziarah ke makam Marissa Haque di TPU Tanah Kusir bersama dua putrinya, Isabella dan Ciki, pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Pada kesempatan itu, Ikang terlihat mengenakan pakaian dan kacamata hitam. Tahan air matanya tumpah, Ikang Fauzi jujur tak punya motivasi hidup sepeninggal istri tercintanya. Saya emang sekarang belum memutuskan apa-apa yang jelas, tapi Marissa juga pengin lihat saya produktif lagi, karena emang prinsipnya dia jadi orang yang bermanfaat dan apa yang saya lakukan pasti didukung dia. Tapi ya memang saya sekarang gak punya motivasi hidup, saya gak tahulah, ungkap Ikang Fauzi didampingi putrinya, Bella. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.